Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami. Memberikan kami kesehatan. Kesehatan sehingga hari ini kami dapat belajar kembali. Belajar kembali. Bantu kami Tuhan supaya kami bisa duduk tertib. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang berdoa katakan amin. Ya, saya mau tanya ya, bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Yes. Satu kali lagi ya, yang masih belum. Ayo Kanaya, nah hebat duduk Kanaya. Terima kasih Kanaya. Yuk duduk sayang, temennya pada duduk semua ya. Yuk ulangi ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Hallelujah.
Semua senyum ya. Hai Ruth, belum muncul ya? Yuk kita nyanyi ya. Hai Ruth. Wah, Ruth sudah muncul. Selamat pagi Ruth. Sudah sehat? Sudah sehat? Sudah. Sudah ya. Ruth siap ya belajar hari ini ya. Ya, terima kasih. Kita nyanyi balonku dulu ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Dengerin lagu baru dulu ya. Semua sudah lihat videonya? Sudah?
Nada suara. Bentar ya. Nggak keluar suaranya. Maaf, bentar sebentar. Nah, Miss Maria mau tanya, tadi yang dengar suaranya siapa? Oh, Kayla sudah dengar. Videonya kelihatan nggak, Kayla? Videonya ada? Ada gambarnya. Ada gambarnya? Okay. Ada suaranya? Okay. Ada? Oke. Okay. Ya, kita lanjut ya. Lanjut ya. Saudara, apa dengar? Dalam cinta Yeah, oke. Okay. Nah, tadi kita sudah dengerin lagu baru ya tentang 5 roti dan 2 ikan. Tadi semua kedengeran suaranya? Semua kedengeran? Oke. Okay. Kita belajar sama-sama lagi ya, pelan-pelan aja nyanyinya ya. Siap? Siap. Ya, oke. Okay. 1 2 3. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Lagi ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wow, misalnya semuanya hebat-hebat ya. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Siapa tadi yang sudah sarapan? Siapa yang sudah sarapan, sudah makan, sudah breakfast? Iya, angkat tangannya yang sudah sarapan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang guna makanan ya. Guna makanan buat tubuh kita gunanya untuk apa saja ya. Nah, sebelumnya kita mau lihat dulu ya gambarnya ya. Nah, nih kita mau lihat dulu. Nah,
Nih, kalian bisa lihat nggak gambarnya? Bisa lihat? Kasih jempol yang bisa lihat gambarnya, kasih jempol. Oke. Ya, kasih jempol yang bisa lihat gambarnya. Kira-kira, nah, di situ ada gambar apa saja ya yang kalian lihat ya? Siapa yang mau jawab? Ada gambar apa aja? Ya, Ruth, ada gambar apa aja, Ruth? Gambar makanan apa aja, Ruth? Pizza. Apa, saya? Pizza. Oh, pizza. Apa lagi ya? Apel, donat, cheese, pizza, brokoli, burger, nanas, gelas, galbu, kue, pizza. Iya. Sekarang selain itu siapa yang mau jawab ada makanan apa saja yang digambar atau minuman ya? Iya, siapa itu? Kanaya ya? Kanaya apa aja? Kanaya ada gambar apa aja Kanaya yang Kanaya lihat makanannya? Apple. Apel, buah apa lagi? Nanas. Nanas apa lagi? Cheese. Apa saya cheese ya apalagi pizza. Yeay, apalagi yang mau jawab ada makanan apa lagi selain buah atau minuman? Siapa? Alicia, yuk silakan Alicia. Ada cake. Ada cake, ada apa lagi? Coklat. Coklat, ada apa lagi? Banyak coklat. Apa lagi saya? Iya. Banana. Banana, hebat. Siapa lagi yang mau jawab? Kalian lihat gambar apa? Kalista. Kalista. Oke, Kalista. Ada apa aja Kalista yang dilihat? Donat. Donat. Apa lagi? Burger. Burger. Apa? Apa, ye? Ada semua ya makanan kesukaan ya. Siapa lagi Radhika? Coba Radhika, Radhika. Eben belum dapat. Eben sebentar sayang. Radhika apa sayang? Boleh dua aja. Hah? Coklat. Coklat apa lagi? Apa? Apa? Yeay. Eben, Eben. Coklat. Coklat. Apa lagi? Keju. Keju. Ada lagi? Semangka. Semangka. Ada lagi? Coba Miss lihat lagi. Ada yang mau jawab? Lopet. Eh, Raffin, Raffin. Raffin lihat gambar apa aja sayang tentang makanan. Raffin? Lopet. Lopet. Coklat ya? Burger. Burger, apalagi saya? Obat. Pizza. Obat. Yeay. Ada yang mau jawab lagi sebelum Miss Kadek lanjut? Ya, Kayla. Ada apa, Kayla? Coba lihat. Kayla ada gambar apa aja? Pisang. Sorry, pisang. Iya, lagi saya? Sushi. Ya. Sushi. Keju. Ya. Brokoli. Ya. Pizza. Ada lagi, Miss Kadek tunggu. Siapa yang mau? Oke, Nancy, Nancy ya. Robert. Robert, ah, Robert. Robert, yuk coba Robert. Robert. Jawab ada makanan apa aja sih Robert sama minuman? Coklat. Coklat, apa favorit semua coklat ya? Coklat. Ada lagi? Apple. Apple. Ada lagi? Bananas. Yeay. Nika mau jawab? Nicole mau jawab. Nicole lihat gambar apa aja, Nicole?
Nicole, bisa dengar suara Miss? Hai Nicole. Nicole? Oke, lanjut ya. Nicole belum mau ngomong. Apa? Sudah ya? Yuk sekarang. Nicole mau ngomong. Robin. Apa lagi, sayang? Oke dah, hebat semua. Nah itu semua adalah makanan dan minuman ya. Hari ini kita mau belajar tentang guna makanan yang tadi kalian sudah sebutkan. Itu gunanya untuk apa saja ya. Belajar denger ya, semuanya duduk tertib, dengerin Miss Kade. Nah yang pertama gunanya kita makan itu untuk apa ya? Yang pertama itu untuk memberikan energi atau tenaga. Supaya kita bisa melakukan apa ya? Ada melakukan waktu lompat, ya waktu naik sepeda, waktu bermain, ya itu guna makanan untuk melakukan kegiatan. Ya, yang pertama tadi gunanya untuk memberikan energi buat tubuh kita supaya kita bisa melakukan aktivitas seperti itu. Ada yang lompat, ada yang lari, naik sepeda. Oke? Nah, guna makanan yang kedua untuk apa ya? Nih, lihat gambarnya. Dari kecil, besar, 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 besar. Nah, gunanya makanan supaya tubuh kita tumbuh menjadi besar dan tinggi. Coba bilang semuanya. Besar, coba ikutin Miss Kade. Besar, mana tangannya? Besar dan tinggi. Ulangi ya. Besar dan tinggi gunanya kita makan. Nih, dari adik kecil itu lihat, dari baby sampai besar ya, gunanya kita makan supaya kita bisa bertumbuh. Ya, Tuhan kita kasih makanan supaya kita bisa bertumbuh. Siapa yang sudah tinggi di sini badannya? Siapa yang sudah tinggi? Iya, harus rajin makan ya. Nah, guna makanan berikutnya untuk apa aja ya? Nih, lihat. Supaya tubuh kita jadi sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Coba semua bilang. Sehat. Coba ikutin misalnya. Sehat dan kuat. Ulangi ya. Guna makanan yang kita makan untuk sehat. Mana tangannya yang belum? Sehat. Gini tangannya. Sehat dan kuat. Siapa yang sudah sehat? Iya, siapa yang sudah kuat? Iya, harus rajin makan ya. Selain itu untuk apa lagi ya? Nah, ini lihat ada anak yang lagi apa itu? Lagi belajar supaya saat kita belajar kita bisa konsentrasi. Kita bisa duduk tenang, lihat Miss-nya ngomong ya. Nah, itu guna makanan supaya kita bisa konsentrasi pada saat belajar, pada saat bisnya bercerita atau papa mama bercerita, kalian harus bisa konsentrasi. Nah, itu guna makanan. Apalagi ya, guna makanan yang lain ya. Nah, ini lihat, ada breakfast, lunch, sama dinner. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Berarti kita makannya harus berapa kali? Tiga kali. Coba, mana? Jarinya tiga. Mana coba tunjukkan jarinya tiga. Ya, gunanya makanan, kita harus makannya tiga kali. Makan pagi, siapa yang suka makan pagi? Breakfast, ya makan paginya bisa apa aja, bisa minum susu, makan roti, sereal, juga boleh ya, yang bisa makan nasi juga boleh makan nasi, makan telur, telur rebus, boleh ya. Nah, terus makan siang, nah kalian tidak makan pagi aja, juga harus makan siang. Nah, makan siang harus ada apanya, harus ada lauk, harus ada sayur, harus juga ada buah-buahan.
Siapa yang suka makan ikan? Siapa yang suka makan ikan? Coba tangannya dilambaikan. Yang suka makan ikan? Iya. Yang suka makan sayur? Siapa suka makan sayur? Ya, ada sayur brokoli, pasti suka anak-anak ya. Ada sayur wortel, ada sayur bayam. Ya, siapa yang suka makan sayur apa lagi ya? Sawi, pernah dengar nggak sawi hijau, sayur hijau? Suka? Ya, Tuhan ciptakan semua sayuran untuk kita makan, ya. Nah, kalau makan malam, ya bukan makan pagi saja, makan siang, tapi juga kita harus makan malam. Makan malamnya itu juga bisa ya, makan daging, daging ayam, daging sapi, ya. Tapi juga harus makan sayuran, bukan makan daging aja. Siapa yang sini suka makan daging ayam? Siapa suka makan daging ayam? Makan? Iya. Siapa yang suka makan daging sapi? Iya. Nah, itu tadi manfaatnya kita makan, ya. Sekali ulangi lagi ya. Yang pertama, manfaatnya kita makan supaya kita bisa untuk menambah energi kita, supaya kita kuat melakukan aktivitas, ya. Supaya bisa berlari, bisa naik sepeda, bisa melompat. Nah, yang kedua, supaya tumbuh badan kita tumbuh menjadi besar dan tinggi. Nah, yang ketiga, supaya gunanya kita makan, supaya tubuh kita sehat dan kuat. Ya, sehat dan kuat. Nah, gunanya kita lagi, supaya kita bisa konsentrasi belajar. Supaya tidak waktu belajar tidak ngantuk, tidak malas-malesan, tidak tidur-tiduran ya. Bisa duduknya tegak ya, seperti di gambar itu ya. Duduk kalau lagi belajar, duduknya yang tegak. Tidak boleh main-main, oke? Nah, itu manfaat dari pemakan makanan. Tapi ada makanan yang sehat dan tidak makanan yang sehat. Ada juga loh. Ya, makanan sehat itu berupa sayuran, ikan, ya, daging, buah-buahan, dan juga susu. Nah, yang makanan yang tidak sehat, makanan apa ya? Yang kayak junk food, ya, Kentucky, McDonald, itu boleh dimakan, tapi tidak terlalu sering, ya. Boleh dimakan, tapi tidak terlalu sering, ya. Ingat, ya. Nah, yang boleh kita makan itu yang makanan sehat, supaya tubuh kita jadi besar, kuat, dan sehat, jadi bertumbuh jadi tinggi, supaya kita bisa melakukan aktivitas, ya. Bisa semuanya? Bisa? Bisa, coba yang bisa, jempolnya mana? Ya, gunanya kita makan tadi, ya. Nah, kita juga makan harus 3 kali, ya. Pagi, siang, dan malam makannya. Ya, pagi boleh sarapan aja tadi. Sarapannya boleh berupa susu, minum susu, roti, sereal, boleh ya. Nah, itu aja ya. Bisa ya? Bisa semuanya? Kasih jempol dulu yang bisa. Mana? Sebelum Miss Kadek tanya, kasih jempol dulu. Iya. Tadi siapa yang sudah sarapan? Hebat yang sudah sarapan, bisa konsentrasi ya. Yang sudah sarapan. Nanti kalau yang tidak makan, nanti perutnya bisa bunyi loh. Ada lagunya nanti, saya lapar, gitu. Nanti kalian nggak bisa konsentrasi ya. Harus sarapan dulu. Tapi sarapannya nggak boleh banyak-banyak. Ya, oke? Oke? Oke, semuanya mana jempol? Ya, sekarang Miss Kade boleh tanya ya sama anak-anak ya. Tadi Miss Kade sudah jelasin tentang guna makanan buat tubuh kita. Tuhan sudah ciptakan makanan, buah-buahan, dan sayuran. Manfaatnya buat tubuh kita apa ya? Miss Kade mau tanya ya. Miss Kade mau tanya siapa dulu nih? Ya, Kathleen dulu. Kathleen. Kathleen, bisa dengar suara Miss? Ya. Terima kasih, Kathleen. Gunanya makanan buat tubuh kita gunanya apa aja ya, Kathleen? Sayur. Ya, makan sayur supaya badannya gimana, Kathleen? Kuat. Yeah. Supaya
kuat makan sayur. Kathleen suka makan sayur apa? Brokoli. Brokoli. Miska, ada yang mau tanya siapa dulu? Nah, Radhika yang nguap biar semangat. Radhika semangat. Iya. Radhika, gunanya kita makan untuk apa ya, Radhika, buat tubuh kita ya? Biar sehat. Supaya sehat. Radhika, hari ini sudah makan? Udah breakfast? Udah. Breakfastnya apa, nak? Sayur. Harapannya sudah makan sayur pagi-pagi. Yeay, hebat. Miss Kade mau panggil. Sayur bayam. Iya, sayur bayam enak ya. Apalagi pakai apa jagung, tambah enak ya. Alicia. Alicia, bisa dengar suara Miss? Bisa. Oke, coba Alicia jawab. Guna makanan buat tubuhnya Alice, gunanya apa ya Alice? Untuk energi. Yeay! Supaya menambah energi. Supaya bisa apa aja? Bisa berlari dan naik sepeda. Yeay! Lu hebat. Good job. Miss Kade mau panggil Rafin. Hai Rafin. Hai. Ya, duduk yang tegak sayang. Rafin. Ya, Rafin bisa jawab enggak? Manfaat makanan buat tubuhnya Rafin, buat tubuh kita untuk apa aja ya Rafin ya? Rafin. Diambil dulu Rafin. Oke. Ya, sebentar ya, nanti Miss Kade ini dulu, pindah dulu. Kalista. Bisa Rafindra sudah? Rafin, guna makanan buat tubuh kita untuk apa ya, Rafin? Bisa dibantu sama papa, boleh ya. Supaya badannya kenapa, Rafin? Terus nggak kedengeran. Saya tidak dengar-dengeran ya, konsentrasi ya. Yeay. Nicole. Nicole bisa dengar? Tata dulu deh. Tata, Nicole sebentar ya. Tata. Ya, unmute dulu, Ta. Masih makan, Tata. Tata, sudah bisa? Ta? Yuk, gunanya makanan buat tubuhnya Tata, gunanya untuk apa ya, Ta? Tuhan berikan makanan, Ta? Biar sehat. Tata, hari ini makan apa? Sarapannya makan apa? Sosis. Hah? Yeay. Ada mau panggil Nicole. Halo Nicole. Ya, jawab ya. Nicole, makanan buat tubuh kita untuk apa ya, Nicole? Makan nasi. Makan nasi supaya tubuh kita apa ya? Makan nasi ya. Makan telur. Makan telur supaya badannya apa? Sehat. Sehat. Hari ini Nicole makan apa? Sarapan apa? Jagung. Ika, sarapan apa hari ini? Seres. Bisa seres pakai roti ya? Ya. Yeay. Ika dia mau panggil Bapak Robert. Halo. Robert. Ya. Robert, gunanya makanan buat tubuhnya Robert. Gunanya untuk apa ya, Robert? Dipanggil misnya dulu. Sehat dan kuat. Untuk apa, Robert? Supaya? Iya. Dipanggil Miss-nya loh. Robert. Robert, ada Miss.
Iya, nyanyinya sebentar. Boleh dibantu Mama. Robert, gunanya makanan buat apa ya, Robert? Buat tubuhnya, Robert. Lihat, Miss Kadek, supaya Robert, sehat dan? Sehat. Dan ku? Kuat. Kayla. Kayla, gunanya makanan apa? Diambil dulu. Gunanya makanan buat tubuhnya Kayla, gunanya untuk apa ya Kayla? Supaya apa? Supaya sehat. Supaya sehat. Kayla, hari ini sarapannya apa? Makan nasi sama tempe. Tempe itu sehat sekali ya. Kalista. Udah siap, Kalista? Oke. Yuk, Kalista. Gunanya makanan buat tubuhnya Kalista untuk apa ya, Kalista? Brokoli. Supaya apa? Makan brokoli supaya apa? Makan sayur. Sehatan kuat. Hari ini Kalista sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa? Yoti, tapi Kalista malah tidak makan yotinya. Kalista malah makan sayurnya mamanya Kalista. Makan sayur mamanya Kalista. Iya, hebat Kalista ya. Miss Kadek mau panggil Ruth. Ruth. Manfaatnya makanan, guna makanan buat tubuhnya Ruth ya. Apa ya Ruth? Supaya apa ya Ruth? Yang keras saya. Supaya tinggi. Lu sudah sarapan? Sudah? Belum. Kenapa sarapan? Nanti ya habis ini sarapan ya. Oke, Miss Kadek mau panggil Kensi. Ya, Kensi. Guna makanan buat tubuh kita untuk apa ya, Kensi? Di-unmute dulu. Kensi. Ya, Miss Kadek lompat dulu dah, Kensi masih. Joshua. Sudah. Joshua, Kensi sudah? Sudah, kenapa, sayang? Supaya apa? Tinggi ya? Tadi Miss Kadek panggil Joshua, mana Joshua? Joshua. Ya, guna makanan buat tubuh Joshua gunanya untuk apa ya Joshua? Sehat. Joshua udah sarapan? Udah. Udah, harus semangat ya. Sarapan apa, Nak? Udang. Udah, hebat. Siapa yang belum ya, Miss ya? Sean. 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 Iya, Miss. Sean. Gunanya makanan buat tubuhnya Sean. Gunanya untuk apa ya, Sean? Miss Kadek mau dengar, sayang. Sehat. Yang udah sarapan hari ini? Udah. Sarapan apa, Nak? Apa gitu? Sup brokoli. Hebat ya, biar sungguh sehat dan kuat makan sayur. Nih, Miss Kadek mau panggil anak cantik ini. Kanaya. Oke. Yuk, Kanaya dijawab, yuk. Kanaya tadi kayaknya minum susu ya. Minum susu supaya apa ya? Gunanya minum susu ya? Buat tubuhnya Kanaya ya. Supaya kuat. Sudah sarapan belum? Sarapannya selain minum susu? Udah, maaf. Udah. Udah makan apa? Sayur. Oh, sayur. Sayur apa? Sayur wortel. Iya, gitu dong, hebat.
hebat loh Kanaya, cantik ya. Kalau Buduk Manis cantik, hebat. Siapa lagi yang belum? Tadi Eben. Mana Eben? Sini. Maaf. Ini sekadar tidak lihat. Maaf ya Eben, maaf. Eben, coba dijawab. Apa manfaatnya makanan buat tubuhnya Eben? Supaya apa Eben? Nasi kuning. Makan nasi kuning. Enak sekali nasi kuning. Gunanya makan itu tadi buat apa ya? Buat tubuhnya Eben ya? Supaya tinggi. Yeay. Supaya tinggi. Hebat semuanya. Ada lagi yang belum menjawab? Semuanya sudah? Sudah? Ya, hari ini. Oh, Arsen, mana Arsen? Arsen? Oh, ini Arsen. Ini Arsen. Ya. Arsen boleh dibantu sama opanya. Arsen yang Miss Kadek sayang Arsen. Ya, lihat saja Arsen sini. Lihat saja. Arsen ngambul. Ya, Arsen. Arsen. Iya, iya enggak apa-apa Arsen. Oke, terima kasih Arsen. Nah, tadi kita sudah belajar tentang guna makanan ya. Yang pertama tadi supaya menambah energi, supaya kita bisa melakukan aktivitas ya, bisa jalan, bisa berlari, bisa melompat, supaya nanti kuat badannya ya. Kalau nggak makan lemes, jadi kita nggak bisa melakukan aktivitas, bisa naik sepeda yang suka naik sepeda. Nah, yang kedua gunanya kita makan supaya kita tumbuh menjadi tinggi. Dan yang ketiga gunanya makanan supaya kita sehat dan kuat ya. Yang keempat gunanya kita makan itu supaya kita bisa duduk tenang, bisa konsentrasi ya. Kayak hari ini sudah hebat semuanya, mau duduk tenang, bisa menjawab, bisa melihat, mendengar Miss Kadek sama Miss Maria ya. Nah, jangan lupa kita makannya 3 kali ya. Makan pagi, makan siang, dan makan semalam ya. Nah, tapi kalau mama sudah masakin kalian sayur, sudah masakin kalian ikan, kalian nggak boleh bilang, nggak mau mama, nggak suka ya. Kita bersyukur punya mama bisa masak ya. Kalian harus mau makan. Selain makan sayur, makan ikan, makan nasi, dan apa lagi? Daging. Kita juga harus makan buah-buahan supaya tadi tubuh kita jadi sehat dan kuat. Yeay, semuanya tepuk tangan, hebat semuanya. Mana jempolnya? Mana jempolnya semua hebat? Ya, yuk bilang sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ya, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan sudah berikan kita makanan. Ya, kita nyanyi lagi ya. 5 roti dan 2 ikan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Yuk, Miss boleh dibuka. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya, pelan-pelan ya. 1, yang sudah bisa sama-sama Miss Kade sama Miss Maria. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan. Dimakan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 kan ya. Kita lakukan
Ampun. Ya, Miss Maria. Sudah ada yang duduk manis ya, yang tadinya masih jalan-jalan sudah ada duduk manis ya. Besok lagi kalau kegiatan itu, iya, duduk yang tertentu. Oke, okay. Sekarang kita mau berdoa dulu. Nah, sekolah. Enggak, kita ingin terima kasih Yesus.